Debat itu Pak Ganjar dan Prof Mahfud selalu mengangkat produk-produk UMKM lokal kita ya yang dipakai untuk wardrobe. Untuk besok ini yang ini Pasifik karena ada tema pendidikan. Semua program unggulan masuk dalam satu wardrobe Pasifik ini gitu loh. Ini ada juga nih sepatunya ini juga buatan lokal Bandung. Seperti biasa di sini ada tasset untuk Pak Ganjar. Nah ini tasset ya kalau untuk Prof Mahfud. Oke, ya. Lihat langsung ke holding di situ ya. Ya. Tempatnya yang kemarin kan? Ya. Ya. Nanti yang pertama siapa yang tidak lupa? Pak Ganjar dulu ya. Apa nomor Ganjar? Nomor 2 kalau nggak salah. Ya, kalau saya. Ini, ya. Oh, ya. Bukan. Kemarin, kan kemarin dulu. Saya. Iya. Prabowo dulu ya. Pak Prabowo kayaknya. Iya. Artinya I love you. Bukan I love you. I love you. Untuk komunitas ini ya. Sign language. Oke. Makasih. Terima kasih ya. Bismillah. Bismillah, Pak. Bismillah. Bismillah, Pak. Terima kasih ya, Mas. Anggi, terima kasih ya. Mari, Mas. Calon Presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH, MIB. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah, Pak. Jadi jangan sampai confuse antara stunting dan pemberian makan, Pak. Bansos ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Jejak digital tidak akan pernah hilang. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot.
Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat, hentikan liberalisasi pendidikan, hentikan hari ini. Kenapa Ganjar Mahfud punya program satu keluarga miskin, satu sarjana, agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini?